Okay, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling. Animenya dari opa-opa Korea yang pengen banget jadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ya, jadi ini masih berhubungan dengan episode kelimanya, karena memang ini adalah pembahasan untuk review video pada episode kelimanya nanti. Dan tentu aja bakalan jadi konten spoiler, dan jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada review untuk episode kelimanya nantinya, di sini kita diperlihatin gitu kan bagaimana si Jinwoo ini tuh udah pulang kembali nih ke rumahnya gitu kan, ke apartemennya. Dan tentu aja di sini dia ngobrol-ngobrol sama si Jinha, adiknya yang waktu itu pengen pergi sekolah. Di mana di sini Jinha itu memberitahu kepada si Jinwoo kalau ada perbedaan pada dirinya si Jinwoo itu sendiri, yaitu mengenai tinggi badannya yang jadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya, terus otot-ototnya juga udah mulai keluar jadi ikemen gitu kan, dan tentu juga perubahan pada gaya rambutnya yang udah jadi lebih pendek daripada yang sebelumnya. Nah, di sini kita bakal lihat nanti bagaimana Jinwoo itu mencoba untuk mencari uang ya, dengan cara ya ikutlah raid dari si partinya Dongshu, sebuah party yang dikenal dengan lizardnya ataupun ya party yang gak sehat lah gitu kan. Jadi dia itu adalah party yang punya kebiasaan untuk meninggalkan rekannya itu di dalam dungeon itu sendiri, dan tentu aja sambil merampoknya gitu. Nah, di sini juga kita diperlihatin mengenai salah satu pemimpin guild dari White Tiger gitu kan, yang bernama Baek Yeon-hu gitu kan, yang juga merupakan karakter pada animenya Solo Leveling ini sendiri, yang merupakan salah satu hunter kelas S. Oh ya, di sini juga kita diperlihatin ya mengenai sebuah majalah, yang mana di majalah tersebut itu menampilkan 3 ataupun top 3 lah gitu kan dari rang S yang ada di Korea Selatan sana. Dan si Jinwoo itu bertekad untuk bisa jadi seperti mereka. Ya, jadi seseorang yang bisa diandalkan dan kuat banget lah, seperti hunter-hunter yang berada di kelas S itu sendiri. Nah, maka dari itulah nantinya si Jinwoo bakalan menaruh poin-poinnya tuh di tempat-tempat yang strategis gitu kan, untuk atribut dirinya sendiri, dimana dia nggak bakalan taruh semua poinnya itu di bagian power, karena dia bakalan nyiptain suatu balancing untuk tubuhnya sendiri. Makanya dia taruh ada speed, ada instinct, ada juga power juga, ada in juga untuk penggunaan mana itu sendiri. Nah, singkat cerita nantinya si Jinwoo ini tuh bakalan ketemu sama ya Junho juga gitu kan, saat mereka itu melakukan raid bersama dengan partinya Dongshu ya. Nah, jadi Junho ini tuh sendiri adalah karakter baru juga yang bakalan jadi temannya si Sung Jinwoo, dimana dia adalah hunter kelas D dan merupakan anak dari konglomerat yang ada di Korea Selatan sana. Ya, karena dia adalah rang D dan dia bakal masukin red rang C bersama dengan para partinya si Dongshu, makanya dia dilengkapi dengan begitu banyak atribut kelas atas yang cukup silang banget gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka masuk ke dalam dungeon rang C tersebut, dimana di sini awalnya mereka itu tidak menemukan monster dimanapun. Tapi tiba-tiba aja gitu kan, insting dari si Sung Jinwoo ini tuh beraksi gitu kan, dimana dia memprediksi bahwa akan ada serangan dari atas. Dan tentu aja banyak monster-monster yang berada di atas ataupun di langit-langit dari dungeon tersebut yang mulai menyerang partinya dari Dongshu itu sendiri. Nah, dari instingnya si Sung Jinwoo itu sendiri, nantinya dia bakalan tahu ya kalau ternyata partinya Dongshu ini tuh punya niat yang tidak baik terhadap si Junho dan juga dirinya, dimana nantinya mereka bakalan mencoba untuk menyelusuri dungeon yang ada di dalam sana. Dan akhirnya mereka tuh sampailah di sebuah ruangan bos, yang mana ruangan bos tersebut itu adalah bos dengan tipe serangga, dan saat itu sedang tertidur, jadi nggak sedang aktif gitu kan. Nah, di sini nantinya si Dongshu udah mulai ya mencoba untuk melancarkan rencananya, dimana di sini Dongshu meminta si Junho dan juga Sung Jinwoo ini itu sendiri untuk tetap tinggal di ruangan bos tersebut sambil menunggu mereka untuk mengambil perlengkapan untuk penambangan kristal monster yang ada di sana. Dan saat mereka itu udah mulai balik ya, ternyata mereka itu malah dikurung tuh sama salah satu anak buahnya dari si Dongshu. Dimana di sini ternyata insting dari si Junwoo itu sendiri tuh benar, bahwa ternyata partinya si Dongshu ini tuh tidak baik dan juga punya niatan yang buruk terhadap mereka. Dimana akhirnya mau tidak mau Sung Jinwoo ini tuh sendiri dan juga Junho itu harus berhadapan dengan bos monster yang udah mulai bangkit dan bangun. Dan terjadilah pertarungan epic antara Sung Jinwoo versus bos dungeon, dan ini bakal menarik banget. Tapi ya menurutku sendiri, pertarungan antara si Sung Jinwoo dan juga bos dungeon tersebut itu nggak bakalan terjadi di episode kelima kali ini, mungkin bakalan dilanjutin di episode ke-6-nya nanti, karena menurutku sendiri episode ke-5-nya ini sendiri bakalan berfokus untuk pengenalan dari karakter party lizardnya si Dongshu itu sendiri, dan juga mengenai beberapa karakter seperti Jinho dan juga Baek Yeon-ho itu sendiri yang merupakan ya hunter rang S gitu. Dan ya, itu aja dulu mengenai video kali ini, dan bagi kalian yang pengen nonton anime dari Solo Leveling untuk episode ke-5-nya itu sendiri, ini anime bakalan kembali
tayang nanti pada tanggal 3 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi BeStation lah gitu kan, penonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. So akhirnya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Janih.